Oh, ni kambing? Ah, kambing. Oh, mantap bang. Bawang. Oh, ni lama tak nampak bang. Susah bawang nak jumpa ni. Orang cari sini nasi kabu cari yang ni. Eh. Ah, muat bang eh? Ah, muat. Ah, tak muat pun kasi muat juga. Oh, celup dulu. Oh, okey. Kan makan macam tu je. Ah, okey. Macam mana dia boleh bagi kambing sebesar ni? Aku tengok kambing-kambing kat situ memang semua besar-besar. Ni namanya nasi kabu orang tamak. Betul bang? Ada orang selam bang? Ada. Oh, patutlah. Lantak be. Hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okey geng, aku sekarang ni di awal-awal pagi berada dekat depan Stadium Ceras. Ah, Stadium KL eh. Nampak. Punya lama aku tak datang sini. Aku baru perasan yang dekat sini dah tak ada orang jual lagi geng. Maknanya dekat tepi-tepi jalan dah tak ada orang berniaga dah sebab semua dah dipindahkan dekat bahagian dalam ni. Oh, dah pindah kat bahagian dalam ni eh. Oh, lama betul aku tak datang sini. So, dah alang-alang sampai sini, aku ingat aku nak buat review tapi disebabkan tak banyak sangat gerai yang buka, aku ingat aku nak belanja lah mana-mana gerai yang ada kat sini. Dan aku aim ada satu gerai ni. Nampak? Gerai nasi kabu. Aku nak tanya dulu brother tu boleh buat video tak? Kalau boleh, adalah video ni. Tapi macam masa geng sebelum tu, jangan lupa subscribe channel aku, Melantai Babe. Jomlah. Aku harap-harap boleh buat video sebab aku lapar sangat ni. Okay geng, jom layan. Dulu, semua meniaga kat tepi sini tau. Tapi sekarang ni semua dah dipindahkan kat tepi-tepi sini lah. Yalah, tanyalah brother ni boleh buat video tak? Assalamualaikum. Salam. Bang, minta maaf bang saya minta izin dulu bang. Okay. Saya buat YouTube channel. Okay. Saya ingat saya nak belanja review boleh bang? Boleh. Buat video, kita buat video-video pun boleh Okay, eh? Okey, boleh. Cuba, saya nak tanya bang, memang dah tak niaga dekat luar-luar ni eh sekarang? Dulu kat luar kan? Kat dalam ni dalam 2 minggu lebih lah. Oh, baru pindah lah? Baru pindah. Oh, Allah, patutlah saya dah lama tak tanya ni. Okey bang, apa macam nasi kabu bang? Okey bang, menarik sangat tu. 8 pagi nasi kabu. Okey bang, nasi ni semua lauk-lauk dia eh? Ini ada. Ni apa ni? Ayam apa? Ayam bakar ataupun ayam pecik. Macam ayam pecik lah. Ini daging mesir lah. Daging bakar. Ni kambing? Kambing. Mantap bang, nasi kabu kambing. Oh, imagine cantik ni. Ni ikan goreng, solok lada. Ui, ini pun ada. Ui, ni lama tak nampak bang. Susah nak jumpa ni. Susah tu. Kan? Orang cari sini nasi kabu cari yang ni. Biasa abang memang ada customer biasa kan. Ada. Tapi kalau pindah sini slow sikit bang. Slow sikit. Slow sikit ya. Sebab orang baru pindah orang tercari-cari. Oh, betul lah betul. Customer tercari-cari. Betul. Jadi bang. Laksam satu. Oh, ni laksam ada. Okey bang, bagi saya satu nasi kerabu. Boleh. Nasi kerabu kambing dengan ayam. Ayam bagi peha bang. Campur ke? Campur boleh. Boleh muat tak? Muat. Ada tempat duduk bang, boleh saya duduk sini eh? Okay. Tu lah, saya lama tak datang sini, lengang pula rasa bang. Kan? Boleh. Okey. Sebelum tu saya tanya bang, buka berapa bang buka? Buka dalam pukul 9 sudah ada. Pukul 9 dah ada lah sampai sampah biasa dalam pukul 2 ke 3 sampai habis lah. Sampai habis lah. Habis awal. Hari-hari buka ke apa? Hari-hari buka. Niaga hari-hari bang Sekarang ekonomi tak tentu kan. Tak apa saya kakak bang? Tak apa eh? Boleh. Takut ganggu abang lah. Abang tak selesa. Sebab kadang-kadang ada peniaga tak selesa. Kenapa budu? Budu ni masak sendiri. Oh, masak lah. Maknanya bukan budu yang daripada botol tuang ke kanan. Kita masak. Kambing. Saya jarang jumpa kambing bang. Nak potong ke tak nak potong? Tak payah potong bang. Tak payah potong. Saya suka kan kambing yang betul-betul macam tu je. Macam ni Muat bang eh? Muat. Tak muat pun kasi muat juga. Okey. Ayam pecik. Ayam pecik. Ayam peha. Peha bang boleh? Boleh. Sachi celup. Oh, celup dulu. Okey. Kan makan macam tu je. Okey. Bang, saya duduk situ lah. Cuma air tak ada sini bang. Air tak apalah, saya bawa air. Solok. Boleh. Bawa jeruk. Cuba ni. Ni saya tak pernah makan ni bang. Saya selalu nampak tapi saya tak pernah cuba. Boleh. Ini apa nama dia? Bawang putih jeruk. Bawang putih jeruk. Okey. Okey bang, kalau macam ni berapa ringgit bang? Kalau macam ni dalam 23. 23. Okey. Campur boleh. Semua. Boleh. Okey, boleh letak sana bang? Boleh. Okey. Lama bang. Baru tengok dah rasa lapar dah bang. Okey. Dah nampak tadi. Aku tengok kat korang menu-menu dan aku order sekali nasi kerabu daripada kedai nasi kerabu Ori Kelate.
serai kayu yang berada betul-betul hadapan Stadium Ceras. Punya lama aku tak datang sini. Aku betul diorang dah pindah. Tapi diorang ni difahamkan waktu aku buat video ni, diorang baru pindah ke sini panjang 2 minggu. Aku sebenarnya memang datang sini nak cari video untuk konten, kan? Alang-alang rezeki berada ni lah, aku pun belanja, kan? Okay, geng, aku beritahu korang lah menu yang aku ambil. Yang aku ambil ni ialah nasi kerabu dengan starter pack yang biasa dia. Lepas tu aku ambil lauk ayam pecik. Aku ambil sekali kambing, geng. Aku jarang dapat makan nasi kerabu kambing. Okay, lepas tu macam biasa aku tambah solo lada yang lain-lain starter pack dengan dia punya garlic ni. Dia punya jeruk, bawang putih. Aku biasa kalau makan nasi kerabu aku makan yang biasa-biasa, tapi yang ni nampak lebih dahsyat, kan? Okey, untuk semua total keseluruhan aku ni, harga dia ialah RM23. Kira berbala lah sebab macam-macam ada, kan? Okey, mula-mula aku nak rasa nasi dia dulu. Nasi dia macam biasalah warna biru, tapi aku tengok warna biru dia ni tidak keterlaluan lah. Sebab ada certain tempat warna nasi tu biru dia sangat pekat dan agak menakutkan juga, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nasi dia rasa biasa lah, macam nasi biasa. Cuba masa aku dapat ni, nasi dia lembut. Okay, yang best tu. Lepas tu aku nak cuba dia punya ayam, geng. Oh lama, ayam dia besar, siut. Okay, geng, ayam dia besar, nampak kan? Ini ayam pecik. Hello, bismillahirrahmanirrahim. Puas hati, babe, ayam dia ni. Ayam dia besar, aku dah gigit dua gigitan pun masih lagi besar. Ayam dia ni, rasa dia macam ayam bakar biasa lah. Cuma bila dia celup kuah pecik ni, rasa kuah pecik ni dia ada manis-manis sikit. Tapi aku lagi suka sebab kuah pecik ni dia ada rasa lada, rasa cili. Kadang-kadang ada certain part ayam pecik Kelantan biasa dia hanya manis dan berlemak. Ini ada manis, ada berlemak, lepas tu ada rasa pedas sikit. Aku suka ni. Nasi kerabu ni makan kena gaul. Tapi untuk video ni aku tak gaul lah, sebab aku nak rasa satu-satu part dia. Dalam satu nasi kerabu aku ni macam-macam ada. Ini namanya nasi kerabu orang tamak. Aku cakap tu, ini namanya nasi kerabu orang tamak. Ambil sambal belacan sikit. Sambal belacan, bodu, gaul-gaul semua. Layan. Aduh, sedap kan? Aku tak tahu, geng, bila aku dah gaul semua-semua, dia rasa sangat sedap. Sebab dalam ni dia ada rasa manis, dia ada rasa masin, dia rasa dia ada rasa masam. Masam tu datang mungkin daripada sambal dia. Agak sedap. Gaul lagi sekali. Aku cerita sikit pasal ulam dia. Aku nampak kat ulam dia ni ada tauge, ada kobis, ada daun selam. Betul bang? Ada daun selam bang? Ada? Oh patutlah ada daun selam, geng. Ulam kerabu tu biasa nak rasa normal lah. Tapi untuk yang ni rasa dia macam sedap sikit lah. Dia ada rasa macam bunga kantan, rasa serai sikit. Dia bukan rasa kosong lah. Ya, bang. Abang punya kerabu tu abang letak apa? Bunga gantan, lepas tu daun temangi. Daun temangi? Daun temangi tu untuk apa lah? Dia daun dia berikan daun kesung tapi dia lagi pedas. Oh, dia macam daun kesung tapi dia lagi pedas lah. Oh, okey. Itu lah kot yang rasa sebab kebanyakan saya makan nasi kerabu, bang. Kita makan sayur, sayur tu rasa tawar tu, bang. Yang ini dia ada flavor sikit. Flavor. Memang itulah. Okey, bang. Sedap, bang. Okay. Dia kasi apa, bang? Kasi apa? Okey, geng. Makan lagi. Sedap betul. Tapi agak pedas lah. Aku rasa sambal dia ni pedas. Aku boleh komen sikit sambal ni, geng. Sambal dia ni, dia macam lebih kurang sambal nasi kukus, kan? Sambal nasi kukus dia ada rasa-rasa limau sikit. Rasa pedas, rasa limau. Tapi yang untuk yang ini, dia lagi kuat rasanya. Lagi kuat rasa pedas, lagi kuat rasa limau. So, dia sangat sedap bila masuk mulut tau. Eh, rasa solok lada ni, eh. Agak tak lawa sangat solok lada. Sebab solok lada biasa aku tengok dia lawa. Ini macam tak berapa nak lawa. Sini kita aku dapat tafsirkan yang kita jangan memandang paras rupa. Solok lada ni memang tak lawa rupa dia, tapi rasa dia sedap. Solok lada ni bagi aku sedap, cuma aku nak komen sikit lah. Badan tak dengar. Kalau boleh solok lada ni, kalau bagi aku lah, minta tambahkan isi ikan lebih sikit. Dia kalau dapat rasa ikan tu kuat sikit, lagi sedap. Kalau aku lah, rasa dia sedap, rasa kelapa dia gandingan dia semua sedap. Cuma kalau dia lebih rasa ikan, lagi sedap. Kelapa ni pun tadi aku tanya brother tu, dia kata dia semua buat sendiri lah. Kelapa pun dia buat sendiri. Sambal tu bercampur dengan kelapa tu, dia berpusing-pusing, dia bergaul-gaul. Campur sikit dengan budu, gaul dengan nasi. Wah, sempurna betul. Cuba makan kat sini, panas, geng. Kalau sambal tu pedas, panas pula tu, kan? Layan lagi. Budu rasa macam biasalah, tapi sambal sambal dia ni aku rasa aku memang suka. Okey, oh lupa aku nak cuba kambing dia. Korang tengok, geng, macam mana dia boleh bagi kambing sebesar ni. Aku tengok kambing-kambing kat situ memang semua besar-besar. Nampak ah. Okey, tak apa. Aku cuba dulu. Tarik sikit.
Ini main part aku suka, ada part lemak-lemak sikit. Masa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kambing kambing tadi, bila kau gigit dia ada rasa manis-manis sikit. Dia ada rasa manis, dia ada rasa hangit-hangit sikit. Lepas tu dia ada masing-masing. So dia macam bagi aku dia punya flavor dia semua bertemu. Cuma kalau aku bagi option, bila sebab dia punya daging kambing tu dah sejuk. So dah agak, bila kita tarik tu dah agak liat sikit. Lepas tu nampaklah lemak-lemak dia. So aku sadangkan untuk kambing ni baik-baik kalau macam brother tadi tanya aku, dia nak potong-potong. Sebab aku rasa kalau potong-potong lagi elok lah, lagi senang untuk kau makan. Kalau macam aku ni agak jadi susah nak makan sebab kau kena gigit satu-satunya. Itu kalau dah potong-potong lagi senang, betul lah kan? Patutlah buat dia tanya aku. Untuk parking pun aku tak ada masalah, boleh parking kat tepi jalan. Kat tepi jalan ni memang banyak parking, tapi elok jugalah dipindah sini sebab mengurangkan kesesakan lalu lintas. Bagi siapa-siapa yang tak tahu, yang mana berdekatan bolehlah support diorang kat sini sebab mungkin penekan diorang terjejas sikit sebab dah pindah dalam kan, orang tak tahu. Lain lagi kerupuk ni bagi efek crunchy sikit. Ha, tu yang tambah sedap. Kerupuk ni ikut nasib korang lah. Tadi aku gigit mula-mula dia ada lemau sikit, tapi yang ini ranggup pula, dia ikut nasib lah. Dia tak konsisten lah. Okay geng, aku nak cuba ni pula. Ini pertama kali geng. Pertama kali aku nak cuba galik ni. Bang, galik ni macam mana makan? Gigit macam tu je? Gigit je? Gigit yang kulit pun tak apa? Lemak seram eh. Geng, bismillahirrahmanirrahim. Wohoi. Wohoi kan? Sekejap makan nasi sikit. Tak maaf, ini pertama kali aku makan nasi kerabu dengan jeruk bawang putih ni. Tak sangka jeruk bawang putih tu, memang tanggapan aku meleset bila aku makan jeruk bawang putih ni. Tak ada langsung rasa bawang putih. Tak ada bang, rasa bawang putih. Hilang tu kan? Speechless aku. Satu geng, kalau kau pasang gerai berada ni, aku tengok tadi sunyi. Rupanya walaupun sunyi, dia tengah siapkan order banyak betul. Berpuluh-puluh orang order. Tadi aku sembang dengan brother tu, dia kata memang diorang ni memang dah ada peminat setia lah. Memang dah ramai orang repeat lah. Dahsyat lah, dahsyat lah. Nampak macam tak ada orang. Okay, dekat sini yang famous memang dia punya nasi kerabu ayam bakar dia. Ada juga nasi kerabu ayam pecik. Ada nasi kerabu daging bakar. Ada nasi kerabu kambing bakar. Nasi kerabu ikan goreng pun ada. Lepas tu lasam. Macam-macam ada. Aku rasa peminat-peminat makanan Kelantan, peminat-peminat nasi kerabu boleh cuba sini. Ni lah kambing dia. Ni apa ni lah. Okay, aku nak teruskan makan. Aku nak menikmati makanan ni dengan lebih detail. Aku bagi detail saya lah. Ini untuk tekak aku level kelaparan aku masa datang tu. Okay, aku boleh bagi level untuk nasi kabu daripada nasi kabu serai kayu ni. Rating sedapan aku dalam 9/10. Overall bagi aku kena. Ada beberapa part tu boleh improve lagi, tapi aku tak ada masalah. Tak ada masalah besar lah. Okay, siapa-siapa yang berada Ceras ke, yang jalan-jalan Ceras ke, yang ada kerja kat KL ke, yang tak tahu nak makan kat mana, yang penat-penat jogging kat stadium tu ke, nak makan nasi kabu, boleh datang kat nasi kabu ni. Berada ni nasi kabu serai kayu. Support orang. Aku rasa orang ni pun meniaga pun agak terjejas sekarang ni. Okay, aku nak teruskan makan. Macam biasa, jangan lupa subscribe channel aku Mulan Tamik. InsyaAllah ada pop-pop baik, ada pop-pop makan yang menarik lagi. Aku ibu untuk korang. Terima kasih sebab sentiasa support aku. Assalamualaikum. Bye.